Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Dan kita akan lanjutkan bi'idnillahi ta'ala Bahasan kita Yaitu 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah Dan kita akan masuk ke hadis keenam tentang masalah bolehnya bagi perempuan menggunakan sutra dan emas dan diharamkan bagi laki-laki. Hadisnya adalah dari Abu Musa al Ashari radhiyallahu anhu secara marfu'. Hurrima libasul hariri wa ala dhukuri ummati wa Diharamkan bagi kaum laki-laki dari umatku memakai sutra dan emas. Dan dihalalkan bagi kaum wanita mereka. Hadis ini diriwayatkan Tirmidhi dan juga An Nasai. Saya akan baca dulu uh, penjelasannya, insya Allah. Lalu kemudian kita akan masuk panjang lebar, bi'idnillah. Coba menambahkan uh, mutiara-mutiara ilmu syari yang bisa kita hubungkan satu sama yang lain sehingga memperkaya bahasan kita, insya Allah. Penjelasan kata penulis Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan dalam kitab Hashiyah ala Sunan an Nasai. Juz 8 halaman 157 Ibnu Syahin berkata dalam kitab nasikhnya pada awalnya kaum laki-laki memakai cincin dari emas dan yang lainnya kemudian datang terhadap seluruh manusia larangan mengenakan hal tersebut Kemudian Rasulullah SAW membolehkannya hanya untuk kaum wanita saja sehingga sesuatu yang dilarang bagi kaum wanita itu menjadi boleh untuk mereka. Pembolehan tersebut menghapus hukum pengharamannya. Imam An-Nawawi rahimahullah menerangkan dalam kitab syarah sahih muslim bahwa kaum muslimin sepakat atas keputusan hukum tersebut. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya syarah sahih muslim di juz 4 halaman 767 Adapun bagi kaum wanita yang telah menikah atau belum, tua atau muda, yang kaya maupun miskin, diperbolehkan memakai berbagai macam pakaian dari sutra dan cincin, ataupun perhiasan dari emas, dan semua perhiasan emas dan perak boleh. Inilah pendapat kita, pendapat jumhur ulama, bahwasanya emas dan sutra haram bagi kaum laki-laki dan boleh bagi kaum wanita. Imam Al-Qadi menceritakan dari satu kaum bahwasanya emas dan sutra boleh bagi laki-laki dan bagi wanita. Diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair bahwa sutra dan emas itu haram bagi keduanya, laki-laki dan perempuan. Kemudian terjadi ijma atau kesepakatan para ulama tentang diperbolehkannya bagi kaum wanita dan haram bagi kaum laki-laki. Hal itu ditunjukkan oleh hadis-hadis yang telah dan dengan tegas mengharamkan hal tersebut Berikut hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Setelah itu atau setelah ini yang menerangkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib menyobek-nyobek kain sutra lalu dibagikan kepada para keluarga perempuan beliau dan Fatimah sebagai kerudung. Hal ini atas perintah Nabi Muhammad SAW sebagaimana diterangkan dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam. Ini pendapat Imam Al-Qadhi kita sudah bacakan Imam Nawawi, sekarang Imam Al-Qadi. Kemudian beliau mengangkat juga Ibn Hazm. Ibn Hazm salah satu ulama di Spanyol dulu ya, rahimahullah. Mengatakan dalam kitabnya Al-Muhalla, di jilid 10 halaman 82, halal bagi kaum wanita untuk memakai kain dari sutra dan emas ketika solat dan di luar solat. Ia mengatakan pada juz 10 halaman 86, bahawa wanita dan laki-laki boleh berhias dengan perak batu lulu atau permata, yakut atau mutiara, dan zamrud pada semua kondisi. Artinya fokus pengharamannya adalah emas. Selain emas, seperti boleh juga laki-laki. Kalau perempuan, semuanya dibolehkan. Itu juga dengan jenis kain, bagi laki-laki semuanya boleh. Kecuali sutra. Kalau perempuan, halal semuanya. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata dalam al fatawa maksudnya Jumat Fatwa beliau di jilid 25 halaman 64 adapun masalah pakaian maka pakaian dari emas dan perak diperbolehkan bagi kaum wanita berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi kehalalan tentang menggunakan emas ini bukan hanya sekedar perhiasan bagi wanita, kalaupun di bajunya ada menggunakan emas atau beliau dibolehkan oleh para ulama. Karena umumnya dalil yang menjelaskan halal bagi mereka emas itu. As-Sana'ani, salah satu ulama yang menulis buku Subulus Salam, mengatakan pada Juz 2 halaman 157, sekelompok besar umat memandang bahwa memakai kain sutra haram bagi kaum laki-laki dan boleh bagi kaum wanita. Dan telah terjadi ijma' atas halalnya sutra bagi kaum wanita. An-Nawawi juga menyebutkan dalam Al-Majmu' kembali kepada Imam Nawawi tadi sudah disebutkan ini pendapat beliau yang lain pada juz 6 halaman 436 asal hukum memakai emas bagi wanita adalah mubah. Ia berkata lagi kaum muslimin sepakat membolehkan kaum wanita memakai bermacam perhiasan dari emas dan perak seperti kalung, tali ikatan leher, cincin, gelang tangan, gelang kaki, gelang leher gelang tangan ini diulangi tulisan sini sudah disebutkan tadi gelang tangan sebenarnya ikat leher dan semua yang dipakai pada leher atau yang lainnya dan yang biasa dipakai oleh mereka dan tidak ada perbedaan sedikit pun dalam masalah ini Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Mughni di juz 3 halaman, halaman 15 Adapun perhiasan yang adat istiadatnya tidak biasa dipakai oleh kaum wanita, maka itu diharamkan. Seperti ikat pinggang dan lainnya yang biasa dipakai laki-laki dan wajib baginya untuk mengeluarkan zakat perhiasan tersebut. Demikian pula seorang laki-laki harus mengeluarkan zakat apabila ia menjadikan perhiasan wanita untuk dirinya. Nah ini kurang lebih yang diangkat oleh penulis berbagai pendapat ulama tentang masalah Halalnya sutra dan emas bagi wanita, baik itu dalam bentuk perhiasan ataupun pakaian, ya, berkisar di situ ya. Ada larangan tentang menggunakan wadah, wadah makanan, gelas, piring ini nggak boleh bagi perempuan pun tidak boleh. Tapi dalam bentuk perhiasan, apakah itu perhiasan cincin tadi, gelang, kalung. Kemudian juga pakaiannya pun kalau ada emasnya dibolehkan. Tapi dititik beratkan kalau dia ada emasnya maka berarti ada zakatnya. Karena barang-barang yang dipakai sebenarnya seperti rumah, mobil, motor, perabot-perabot rumah itu tidak ada zakatnya. Kalau dipakai ya, bukan diperdagangkan misalnya. Kecuali perhiasan, perhiasan lebih cenderung pendapat ulama ada zakatnya. Maka kalaupun pakaian ada emasnya maka perlu ditahu berapa gram kemudian nanti akan dikeluarkan zakatnya diakumulasi dengan harta dia yang ada tentunya. Kalau bagi laki-laki maka terbatas emas dan sutra hukumnya tidak boleh. Baik, bagi teman-teman yang pegang bukunya bisa kita kembali lagi dulu ke halaman 27 ya. Di situ disebutkan ada beberapa riwayat ya, yang menguatkan bahasan kita ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam uhilla adh <tuh> wal Hariru li inathi ummati wa hurri ma ala dhukuriha emas dan sutra dihalalkan bagi kaum wanita umatku dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya jadi ini menguatkan tadi perkataan Abu Musa al-Asyari yang merupakan induk dalil yang diangkat oleh penulis tadi ya. Kemudian di bawahnya juga ada lagi riwayat-riwayat penguat misalnya Ibnu Ibnu Amr Itu ya, Ibnu Umar sebenarnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu ada kekeliruan menulis ya bukan Ibnu Amr ya Inna hadaini haramun ala dzukuri ummati halun li atau mohon maaf mungkin saya keliru kemungkinan besar memang ini Ibnu Amr mungkin maksudnya adalah Abdullah bin Amr ya karena biasanya radhiyallahu anhum ajmain biasanya kalau pakai ibnu ini ibnu Umar ya. mungkin saya yang keliru kita anggap ini benar saja hadis yang diriwayatkan ibnu Amr secara marfu dan ya, dua benda ini kata Nabi S.A.W, haram bagi laki-laki umatku dan halal bagi kaum wanita mereka walaupun riwayat ini lemah sebenarnya sebenarnya diberikan keterangan di bawah ya tetapi riwayat-riwayat ini semakna dengan hadis-hadis yang sahih yang sudah kita sebutkan tadi kurang lebih seperti itu baik teman-teman sekalian kita coba dulu memberikan syarah secara global tentang masalah uh, hadith ini ya, tentang hadith ini hadith ini berbicara tentang yang pertama <coughs> bagaimana Islam membolehkan bahkan menganjurkan para penganutnya itu untuk berhias ya kenapa saya sampaikan poin ini teman-teman sekalian karena ada di antara kaum Muslimin, terutama yang sudah mulai mengenal agama, gitu kan? Atau mau mengenal agama, lalu kemudian muncullah semangat yang luar biasa pada saat hijrah itu, rindu terhadap akhirat, lalu kemudian dia lupakan dunia, sama sekali dunia tidak diperlukan lagi sehingga dia tidak perlu lagi dia makan apa, dia minum apa, dia berpakaian apa, dia tinggal di mana, dia berkendaraan apa, nggak dipedulikan lagi. Dan ini melanggar sunnah Nabi SAW. Karena Nabi SAW jelas punya rumah. Sebabkan setiap istri punya rumah. Jelas punya tunggangan. Dia punya beberapa ekor kuda dan unta. Jelas juga punya harta. Ya, ada pedang, ada perisai. Ada perkebunan-perkebunan Nabi SAW. Ya, dari harta rampasan perang jelas Nabi SAW punya pakaian. Ya. Pakaian-pakaian beliau cukup banyak disebutkan. Ada Imam ada pakaian, ada baju. Ya. Beliau memiliki beberapa buah sandal. Beliau punya beberapa orang pembantu yang bantu beliau. Ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Mas'ud, ya. ada Zaid bin Haritha dan banyak Allah orang alaihim. Orang-orang yang mengabdi pada Nabi SAW. Jadi dunianya terpenuhi Ali Shallallahu cuman memang Nabi Shallallahu Alaihi mendahulukan akhirat dari dunia sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al Qasas surah nomor 28 ayat 77 ayat yang masyhur A'udhu billahi rajim wa fima ataka dar tansa nasibaka minad dunia al ayat yang artinya kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat dan jangan lupakan bagianmu dari dunia perhatikan ayat ini mengatakan kejar yang di, ah, di akhirat sana. Ya. coba dibuka Al-Qasas surah 28 ayat 77. Anda akan temukan ayat itu. Kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat nanti. Semuanya kita lakukan di dunia ini untuk akhirat kita. Tapi Allah bilang apa? Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Makan yang layak, berpakaian yang layak, tempat tinggal yang tempat tinggal yang layak, tunggangan yang layak, ya. Lingkungan yang layak, semua Dan subhanallah saya temukan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW. Inna man amalu Semua sesuai dengan kadar niatnya. Kalau anda mengatakan, ya sudahlah saya cukup begini. Allah berikan begitu. Karena anda sudah merasa cukup. Tapi kalau anda tamak dengan rahmat Allah SWT. Anda ingin lebih selama itu halal. Apalagi anda gunakan harta yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Ni'ma malu salif, yadi Abdi salih. sebaik-baik harta yang yang soleh itu adalah di tangan hamba yang soleh hartanya sudah banyak halal di tangan hamba yang soleh jadi dia selalu menggunakan untuk akhiratnya membangun masjid rumah anak yatim membantu para dai membangun pesantren jembatan sumur segala macam kegiatan yang semua itu butuh harta termasuk jihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala menyebarkan ilmu ya, menyebarkan Al Qur'an maka orang yang salah faham dengan poin ini, terutama terkurung dalam makna definisi zuhud yang salah. Zuhud adalah sebuah makna dalam Islam yang baik. Tapi orang salah faham, orang definisikan meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi pakaiannya kotor, mau makan roti kering, tidak pakai sendal, terserah. Yang penting saya sholat, segala selesai. Nah, ini keliru ini. Bukan begitu makna zuhud. Zuhud adalah ulama mengatakan mendahulukan akhirat dari dunia itu betul. Makanya kalau kita baca kitab-kitab yang menulis masalah zuhud, ya, ini ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang penuh hatinya dengan akhirat, pengen mengejar yang terbaik di surga sana, punya persiapan yang banyak untuk menghadapi kematian. Nah, ini ya, kita kalau baca buku itu, pentolan-pentolannya itu, ya, para nabi-nabi, kemudian datang sahabat-sahabat Abu Bakar. Abu Bakar orang kaya ya sahabat, Uthman bin Affan, kayanya sahabat. Abdurrahman bin Auf, orang kaya sahabat. Sa'ad bin Ubadah, orang kaya sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas, orang kaya sahabat. Ini orang-orang kaya yang luar biasa. Yang harta mereka sudah luar biasa melimpahnya. Tapi mereka menjadi tokoh-tokoh orang zuhud. Jadi mereka pakai baju. Para nabi-nabi pakai baju yang bagus. Kita tidak boleh menggunakan pakaian yang kotor, yang jorok. Kecuali kita nggak punya selain daripada itu. Dan kita tidak punya kemampuan, gitu. tapi kalau kita ada, Nabi SAW pernah menemukan ada orang yang penampilannya kelihatan, orang ini kayak bajunya kusut, ya, lusuh lah. Kata Nabi SAW, "Apa kau punya harta? Ada sesuatu yang kau pilih, dia bilang iya, ya Rasulullah. Saya punya unta, saya punya kambing." Kata Nabi SAW, "Kalau begitu, mana kau dari bekas nikmatnya Allah?" Kalau beliau bersabda, Inna Allah yuhibbun yara athara ni'ami ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hamba ini. Allah enggak mahu anda kumuh dan lusuh. Allah mahu anda bersih, segar. Allah buat fitrah kita suka dengan bau wangi. Suka melihat sesuatu yang rapi dan bersih. Ya? Suka mendengar suara yang merdu. Kita suka penataan yang rapi. Allah buat kita juga tidak suka pada saat lewat ada bau busuk kita. Tutup hidung. Suara yang bising. pemandangan yang berantakan. Allah buat kita tidak suka. Secara fitrah Allah ciptakan itu. Maka ini poin penting yang harus kita ambil dari hadis ini teman-teman sekalian. Kalau Islam menyuruh pengikutnya untuk rapi, bersih, wangi. kata Nabi SAW, Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan keindahan. Inna Allah taibun, laik illa ta Allah itu ya bersih, suci, nggak terima kecuali yang begitu juga. Ada adab dalam ibadah. Yang teman-teman kalau faham ini, anda bisa mendapatkan bonus pahala. Contoh begini. Kalau ada orang bangun sholat malam, semoga Allah SWT mudahkan kita selalu insya Allah ibadah sampai akhir ajal nanti. Dan semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan dan meninggal insya Allah. Di atas keimanan dan Islam. Allahumma amin. Kalau ada orang sholat malam, dia pada saat bangun malam sholat ya sudah tinggal duduk mungkin anggap dia sikat gigi misalnya, tapi dia sholat dengan baju dia baju kaos mungkin sedikit robek sudah lama dia pakai sekian tahun sejada sejada yang ada tidak ada sejarah dia nggak pakai sejada karena dia pikir di rumahnya dia baca ayat yang dia ingat pada saat itu berpahala berpahala yang penting dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Tapi perhatikan di sini, kita bicara masalah bagaimana kalau Anda mau mendapatkan bonus tambahan pahala. Akan beda sekali teman-teman dengan orang yang sebelum tidur niat mau bangun salat malam. Dia udah siapin baju khusus untuk salat malam yang paling bagus yang dia miliki. Dia udah siapin parfum untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu ta'ala. menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sejadahnya yang bagus dibubuhi minyak wangi. Ya. Dia pun pada saat bangun dia mandi biar seger. Anda kalau dipanggil sama presiden kira-kira bagaimana persiapan Anda? Saya yakin Anda akan pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi, Anda akan coba mengatur tutur kata Anda menghadap Allah SWT Alamin. Dipilihlah surah-surah dan ayat-ayat yang akan dia baca semuanya. Rapi. Akan beda pahalanya dengan ini. Sama-sama dapat pahala sholat malam, tapi ini dapat pahala kemasannya tadi. Ya. Itu penting untuk diketahui. Jadi kita ambil pelajaran pertama dari hadith ini adalah bagaimana Islam menyuruh pengikutnya untuk rapi dan bersih. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mendapatkan ekstra pahala dari adab yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Soleh Fauzan berkata, rahimahullah, uh, uh, beliau mengatakan, sudah semestinya setiap muslim itu menggunakan pakaian terbaiknya pada saat dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nah, di situ tuh ada nilai pahala sendiri. Dia tunjukkan kepada penciptanya, inilah yang kau berikan kepada aku ya Allah. Dan kita pun nyaman kan pada saat pakai baju yang bagus. Yang penting teman-teman, la ifrat wa la tafrit. Tidak, belip, tidak ku terlalu bakil perhitungan tidak juga terlalu berlebihan. Jadi ini pelajaran yang harus kita ambil juga. Jadi kita bisa dapat ekstra pahala. Bedakan pahalanya antara orang yang, misal ada orang miskin, kebetulan dia ketemu dia korek kantongnya berapa yang ada dia kasih. Beda sekali pahalanya dapat pahala sedekah dengan orang yang memang sebelum keluar rumah dia udah siapin uang-uang uang baru yang belum mungkin disentuh oleh banyak orang gitu kan khusus ini untuk sedekah dari rumah dia sudah niat untuk itu begitu ketemu -gitu, orang miskin dia kasih itu karena dia tahu yang adalah pemberian dia yang akan dibawa oleh orang tersebut tanda kutip ketimbangan amalnya nanti sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah pada saat beliau bersedekah maka beliau tersenyum melihat orang yang pergi setelah membawa sedekah lalu mengatakan lihat orang-orang ini membawa amal-amalku ketimbangan amalku tanpa upah mereka bisa beli makanan, minuman, pakaian tapi habis kan. Cuma nilainya itu akan dibawa di timbangan amal oleh orang ini. Tanpa diupah, dia bawa itu. Dan itu akan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kemasan yang bisa membuat kita dapat ekstra pahala. Juga pada saat anda memberikan makanan kepada orang. Beda anda memberikan makanan bekas. Dengan anda memberikan yang terbaik. Rabi Ibn Haytham rahimahullah. Beliau pernah duduk dengan dua orang muridnya. Kemudian pada saat beliau baru mau makan, karena istri anaknya datang dari dalam baru mengatakan, ayah, ibuku membuatkan anda halwa. Halwa ini banyak istri yang dipakai oleh orang-orang Arab ya. Intinya makanan manis sebenarnya. Cuma pada saat itu di zaman beliau, ini tabi'in ya, seorang yang Abdullah uh, ini muridnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu Orang yang terkenal sekali ibadahnya, Masya Allah. Beliau uh, di zaman itu, memang halwa ini istilah halwa itu untuk makanan yang mahal kacang-kacangan dengan tepung pilihan segala macam buatnya pun lama rasanya enak gitu biasanya dimakan oleh orang-orang tertentu yang kaya segala macam hari itu pada saat ada muridnya datang ada satu um, atau anaknya datang lalu mengatakan ayah ibuku membuatkan halwa buat anda karena dalam kisah ini juga dikatakan Abul Ibn Haytham tidak pernah riwal dalam makanan istrinya hidangkan yang sudah dia terima orang yang banyak bersyukur masya Allah ahli ibadah Istri merasa nggak enak dibuatin halwa pada hari itu. Dibuatlah halwa, begitu dihidangkan di depan Rabi Ibn Harithan bersama dengan dua muridnya. Baru saja halwa itu baru mau disentuh dari potongan-potongan yang sudah ada untuk dikonsumsi. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Maka Rabi Ibn Harithan kasih isyarat kepada anaknya yang bawa halwa itu, buka pintu. Begitu dibuka pintu, di depan pintu teman-teman, anda tahu siapa? Orang gila. Orang gila. Tidak tahu nilainya makanan, tidak tahu orang gila, hilang akal. Dia kasih isyarat minta makan. Perhatikan adabnya dan bagaimana Rabi Ibn Haytham mengejar pahala di sisi Allah SWT. Dia bilang sama anaknya, bawa ini halwa kasih orang gila itu. Halwa makanan yang mahal ini kasih kepada orang gila. Kira-kira anda pernah berpikir gak kan, teman-teman? Anda beli makanan mewah di satu restoran bintang lima. Lalu anda kasih ke orang gila di pinggir jalan. Perhatikan ya. Dikasihlah makanan tersebut. Orang gila ini begitu lihat makanan enak. Dia makan. Tanpa menyisakan satu potong pun. Dihabisin semuanya. Dalam kisah yang dikatakan bahkan maaf air liurnya netes-netes di makanan itu. Setelah habis piringnya dilempar pergi. Orang gila gak tahu berterima kasih pun tidak tahu. Dia tidak tahu. Subhanallah. Setelah selesai, anaknya lebih bin ambil piring, ditutup pintu, kembali ke ayahnya. Manusia, dia bilang, ayah, ibuku sudah setengah mati buat makanan ini buat anda. Ini bukan makanan biasa gitu, makanan yang bahannya mahal, buatnya susah gitu. Khusus dibuatin buat anda. Dan tadi itu yang anda suruh kasih orang gila. Dia nggak tahu nilainya makanan yang kita kasih. Kalau tadi ya seperti beliau ini mengatakan kalau tadi anda suruh saya ambil makanan apapun dalam kita kasih cukup roti, kah apakah gitu? Tapi kenapa harus halwa ini? Apa kata lebih Ibn Hajar? Ini pelajari teman-teman sekalian. Begini kalau orang sudah mendalam ilmu yang dia miliki, dia mengatakan, wahai anak, Kalau dia tidak tahu nilainya makanan itu, Allah tahu nilainya makanan itu. Gak penting buat saya siapa yang memakan makanan saya. Tapi bagaimana Tuhan saya menilai pemberian tersebut. Anda kasih makanan bekas, Anda kasih makanan baru. Allah tahu semua. Dan semua ada nilainya masing-masing. Lalu dia membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian tidak akan mencapai puncak kebaikan. Pahala maksimal. Sampai kalian infakkan apa yang paling kalian cintai. Seakan-akan Rabbi Ibn Haytham ini berkata pada anaknya. Memang saya suka makanan ini. Tapi di saat itu Allah sedang menguji. Ada orang miskin minta. Kamu kasih gak? Walaupun gila, pernahkah teman-teman kita berpikir memberikan makan orang gila? Yang terjadi banyak orang olok-olok orang gila. Harusnya kita bersyukur kepada Allah swt dan kita selamatkan mereka. Ini hal hal, -hal yang harus kita lakukan seharusnya. Ya, ini termasuk mutiara yang kedua yang bisa kita ambil. Yang ketiga, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam uh, menggunakan pakaian. Jadi ada adab-adab berpakaian yang sama. Ada yang berbeda. ya. Nah, ini di poin ketiga sedikit agak panjang saya akan jelaskan insya Allah. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dalam surah Al-Araf ayat 32. Teman-teman bisa buka. Yang bunyinya. Rajim, ya bani Adam." Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian yang menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ini supaya kita memang indah. Ya, tentu indah dipandang ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan indah dipandang oleh manusia. Maksudnya Ya Allah pandang indah tentunya pakaian-pakaian yang baik. Tutup aurat gitu kan. Warna -warna, menghindari warna-warna yang syuhrah. Yang bisa membuat orang menilai negatif. Kalau dipandang manusia, apalagi kita tolak punya orang kafir, ini bahaya sekali. Karena bagi mereka makin terbuka pakaian tersebut, auratnya makin ketat. Makin seksi di depan umum, berarti makin indah. Nah, yang saya bilang, kita sebagai seorang muslim adalah harus dipandang indah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adab yang pertama yang perlu kita perhatikan teman-teman dalam berpakaian adalah gunakan pakaian dari sumber halal. Halal harus. Ya. baik uang yang kita beli, juga bahannya pakaian itu sendiri. Karena teman-teman sekalian, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Ayuhannas, Inna Allah tayyibun, la yakbalu illa tayyibah. Hai sekalian manusia, sungguhnya Allah itu suci, bersih, sempurna. Tidak terima kecuali yang baik, yang suci, yang bersih. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Ya, sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana memerintahkan para utusannya, para rasul. Faqal Allah berfirman, Ya ayuhal, ya ayuhal rusulu kulu min tayyibati wa'amalu salihan inni bima ta'amaluna alim. Hai sekalian para rasul, hai utusanku. Makanlah dari yang baik-baik. Tayyibat ini baunya enak, penataannya rapi, rasanya enak. Itu tayyibat. Ya. Lalu berbuat amal soleh Setelah kau punya energi dari makanan yang bagus itu, berbuat amal soleh Karena aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Waqal, kata Nabi Muhammad S.A.W. dan Allah pun berfirman, Ya ayuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari tayyibat. Semua yang baik, aromanya wangi, rasanya enak, penataannya bagus, berkualitas. Yang telah kami jadikan rezeki untuk kalian. Islam tidak melarang kita makan yang enak. Thumma zakar Rajul yutiru safar. Ash'atha akbar. Lalu Nabi SAW menyebutkan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh. Rambutnya penuh dengan benuh acak-acakan. Aca Pakaiannya pun kotor. gitu kan? rambutnya kusut dan berdebu. Ya muddu yadaihi ila sama. Yang mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Maksudnya dia minta. Minta diberikan kesenangan, minta diminta segala macam. Wa matu'amhu haram. Tapi makanannya haram. Wa masyurabhu haram. Minumannya haram. Wa malbasuhu haram. pakaiannya pun haram. Kita sedang bahas masalah ada pakaian di sini. bil haram dan dia pun diberikan makan dari yang haram. Jadi kalau tadi yang pertama itu sumber dari dia haram. Kalau ini dia diberikan oleh orang tapi dari sumber haram. Fa anna yustajabu fa anna yustajabu dzalik. Bagaimana bisa Allah memberikan untuk atau mengijabah doanya? diriwayatkan oleh Muslim nomor 1015 Ibnu Daqiq al-Eid rahimahullah berkata "Wa fihi al-hath 'ala al-infaq min al-halal" Dalam hadis ini ada motivasi untuk berinfak dari sumber yang halal. Beli baju, beli pakaian, beli makanan segala macam. Wa nahi 'anil infaq au nahi 'anil infaq min ghairihi dan melarang untuk berinfak dari sumber selain halal tadi, maksudnya yang haram. Wa annal ma'kul wal mashrub wal malbus wa nahuhuma yang bagi an yakuna halalan khalisan la syubhata fihi. Dan bahwasanya makanan, minuman, pakaian, hendaklah ya, 100% semuanya. Dari yang halal, tidak ada syubhat di dalamnya. Ini yang pertama teman-teman sekalian. Yang kedua, anjuran oleh atau adab dalam menggunakan pakaian teman-teman sekalian memulai kalau menggunakan pakaian ataupun makan dan minum dengan sebelah kanan kalau makan dan minum dengan tangan kanan ya. Sebagaimana Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari nomor 168 anna Nabi sallallahu fi 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 bahwasanya Nabi sallallahu membiasakan dan suka sekali mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci dan juga dalam setiap urusannya. ini termasuk. Yang ketiga, membaca doa. Ya. Membaca doa ini <coughs> cukup banyak, tapi paling tidak Anda mulai dengan basmalah. Bismillah. Karena kata Nabi SAW, Kulu amrin la bismillah, fahuwa Akta'in. semua perkara yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah maka dia terputus dari rahmat Allah. Memakan, meminum, berpakaian, apa saja. Selama perbuatan baik. Dan juga ada doa yang diajurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat kita sudah pakai ya. Alhamdulillahilladzi hadza tsaub. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian ini. Warazaqanihi dan menjadikannya sebagai rezeki untukku. min ghairi haulin minni tanpa ada daya dan upaya dari aku. Hadis yang dihasankan oleh Al-Albani riwayat Abu Daud nomor 4023. Ya. Jadi itu adabnya yang ketiga. Yang keempat teman-teman sekalian, tidak menyerupai lawan jenis. Tidak menyerupai lawan jenis karena ini sudah kita sebutkan sebenarnya pada hadis yang kelima ya pertemuan kita yang lalu di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya beliau berkata la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihin min rijal bin nisa wal mutasyabbihati min an bil rijal hadis riwayat Bukhari nomor 5885 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki juga beliau dinukil dari beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu la'ana an sallallahu alaihi wasallam al-mutakhannithina min ar-rijali al wal mutarajjilat min an akhrijuhum min buyutikum ini hadis sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu ya hadis Bukhari nomor 5886 yang artinya Rasulullah SAW mengutuk atau melaknat laki-laki yang kebanci-bancian dan para wanita yang kelaki-lakian. Dan Nabi SAW mengatakan, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Jadi jelas sekali ini sudah lebar kita satu pertemuan khusus pada Kamis yang lalu kita bahas itu ya. Kemudian yang kelima teman-teman sekalian tidak menyerupai orang kafir, ya. kecuali memang itu sudah umum. Artinya orang kafir orang beriman pakai itu kayak di Indonesia orang pakai sarung misalnya. Ya. Tapi kalau ada pakaian khas mereka simbol-simbol mereka. Ya. Maka hindari. Sebagaimana dinukil hadits Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu -Uma, anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tasabbaba bi minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum maka seolah-olah dia sama dengan kaum itu. Hadits ini diriwayatkan Abu Daud nomor 4031 dan di oleh Syekh Albani. Ini sudah cukup mewakili semua itu. Yang keenam yang perlu diperhatikan adalah menghindari pakaian ketenaran atau syuhrah. Sebagaimana dilukil dari sabda Nabi SAW, Alaihi Wasallam riwayat Abu Daud nomor 4029 An Nasa'i juga sebutkan nomor 9560 dan dihasankan oleh Syaikh Bain dalam Sahihul Jami' nomor 2089. Kata Nabi SAW, Man labisa thawba syuhratin fid dunya, albasahullahu thawba ma'udallatin yawmal qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian ketenaran di dunia maka Allah akan memberinya pakaian yang hina pada hari kiamat. Asy-Syaukani menjelaskan, wal hadithu yadullu ala tahrim libsu thawbisyuhra. Hadis ini jelas melarang menggunakan pakaian ketenaran. Walaysa hadzal hadith mukhtassun bi nafsis dan hadis ini tidak melarang suatu jenis pakaian tertentu. Tapi sifat orang itu pada saat menggunakan bajunya. Kata beliau, dan hadith ini tidak melarang satu jenis pakaian, namun efek yang terjadi ketika memakai suatu pakaian tertentu yang berbeda dengan keumuman masyarakat, yang miskin, sehingga yang memakai pakaian tersebut dikagumi orang-orang. Ya. Ali ibn Ruslan, Ibnu Ruslan berkata, ini masih lanjutan perkataan beliau ya. Wa idza kana libsu liqasdal ishtiharu finnas, kalau seandainya tujuan pakai baju supaya dia menjadi tenar di tengah-tengah masyarakat, kayak dia tampil beda sendiri ya, sehingga selalu membawa dirinya pada kesombongan ya, ketenaran. Fala farqa bainar bainar fi as-siyabi wa maka tidak ada bedanya ya. apakah itu pakaian yang bagus atau pakaian yang jelek nas wal, limalbusun wal ya. apakah itu bertolak belakang dengan kebiasaan orang gitu ya? atau orang yang biasa pakai di situ anna tahrim ya maal istihar karena pengharaman terjadi pada saat seseorang itu memang pamer memang mau pamer dia sekarang kita lebih khusus masuk ke masalah wanita teman-teman sekalian atau saya tambahkan saja langsung bukan khusus wanita tapi kita masuk ke poin yang ketujuh ya adabnya masalah menutup aurat ini juga termasuk penting sekali ya. bagi wanita yang boleh terlihat cuma telapak tangan sama wajah bagi laki-laki yang wajib adalah perut pusatnya sampai ke lututnya itu tetap adabnya dia pakai tutup semua ya Tapi bagi laki-laki bebas untuk memperlihatkan bagian pundak, bagian leher ke kepala ke atas, lengan betis lutut, ya itu semua di bawah lutut itu semua tidak ada masalah. Tapi perempuan terbatas di wajah dan telapak tangan dan makin dia tertutup makin bagus ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur tentang masalah hijab ya. Ayat surah Al-Ahzab ayat 59 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayuhan nabiy ya ayuhan azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabi bihinn. ذَلِكَ عَدْنَا أَنْ يُعْرَفْنَا فَلَا يُؤْذَيْنَا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin. ini bantahan terhadap orang yang mengatakan hanya untuk istri-istri Nabi saja. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Oh ini ternyata muslimah. Ya. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Dari ayat ini, ulama Hanbali dan Syafi'i dua madhab ini berpendapat bahwasanya aurat wanita adalah seluruh tubuh. Sedangkan ulama Maliki dan Hanafi berpendapat wanita adalah seluruh tubuh, aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau dalam madhab Syafi'i sebenarnya dan madhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu seluruhnya. Bahkan mereka menutup daerah wajah mereka. Yang pakai cadar kalau kita sekarang. Dalam madhab Malik dan Hanafi, maka wajah dan telapak tangan boleh diperlihatkan. Tentu ini masing-masing mereka punya dalil ya. Mereka masing-masing punya dalil. Tapi, eh, apa namanya, cukup panjang kalau kita mau bahas tentang dalil-dalil mereka. Di antaranya adalah Hadis dari An Asma bint Abi Bakr dakhalat ala Rasulillah SAW alaihi wasallam wa alaiha thiyabun riqaq fa arada anha Rasulullah sallallahu alaihi bahwasanya Asma bint Abi Bakar ipar Nabi SAW saudarinya Aisyah radhiyallahu anhu najmain pernah menemui Rasulullah SAW dengan pakaian yang tipis ya. maka Nabi SAW mengalihkan pandangan darinya وقال wa ya wa 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 mengatakan, wahai asma, sungguhnya seorang wanita jika sudah sampai umur balik, ya, maka tidak boleh terlihat lagi dari dirinya kecuali ini dan itu. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat telapak tangan dan wajahnya. Ini yang digunakan dalil oleh uh, Malikiyah dan Hanafiyah masalah itu. Tapi Syafi'iyah dan Hanabila Ya, dua mantap yang lain berpendapat dengan ayat tadi yang sudah kita bacakan al ahzab 59 sembilan ya. kemudian juga teman-teman sekalian masalah ini juga eh, sudah umum ya ada peringatan ulama tentang laki-laki pun tidak boleh sembarangan membuka auratnya ya. termasuk kalau interaksi satu sama yang lain ya dengan lawan jenis sudah jelas pengharamannya ya, kecuali yang halal bagi dia misalnya suami ataupun istri orang tua saja itu pada saat anaknya sudah balik udah nggak boleh lagi lihat auratnya kayak misalnya seorang ayah nggak boleh lagi lihat aurat ya, atau yang harus ditutup terutama daerah dada sampai ke paha ya, ini nggak boleh lagi dilihat oleh si ayah misalnya itu juga si ibu pada anak laki-lakinya ya. ada batasan-batasannya kecuali suami istri apalagi kalau orang lain banyak wanita yang tidak mau tahu masalah ini. Masuk ke salon, kemudian ya dia buka seluruhnya di depan pegawai, kemudian pegawai itu lalu wasa uh, melakukan apapun di tubuhnya karena alasan ini mau lulur lah, mau ini lah, mau itulah. Ini ada larangan-larangan dalam masa ada batasan ini. Ya. Jadi bagaimana anda bisa lakukan itu sendiri itu jauh lebih baik ya. Kecuali memang tindakan medis apa boleh buat. Tidak bisa gitu. Ya. Kemudian juga. Hindari. Eh, bagi wanita selain aurat terbuka. Laki-laki juga ya. Tapi bagi wanita ada namanya tabarruj juga. Ini masuk dalam adab selanjutnya. Kita bisa katakan ini yang kedelapan ya. Jadi tidak bertabarruj dalam arti kata. Ada banyak wanita. Pakai jilbab. Tutup aurat. Tetapi. Dia tetap memperlihatkan. ...beberapa perhiasan yang mata lawan jenisnya akan ke situ. Pakai bros misalnya, yang bros itu kelihatan sekali. Dan akhirnya pandangan orang memang ke situ. Di titik-titik tertentu dia letakkan yang akhirnya membuat orang jadi tertarik sama dia. Nah, ini juga masuk dalam larangan ya. Itu diambil dari surah An-Nur ayat 31 dalilnya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Kalau di Indonesia ada MUI di Saudi ada Lajna Ad-Daimah Dil-Buhuz wal Ifta. seperti kalau MUI di Indonesia ya, cuma ini eh, apa namanya lembaga pembahasan dan fatwa Saudi pernah ditanya bolehkah wanita menggunakan busana bercorak-corak, warna tertimpa-timpa gitu kan, akhirnya kan jadi tak ada tabarruchnya, ada yang membuat orang jadi tertarik di situ ya, maka jawaban para ulama, kumpulan para ulama, la yajuzu lil mar an takhruj bi thawbin muzahrafin yulfitul anzar. Enggak boleh wanita keluar rumah menggunakan baju-baju yang bercorak-corak yang bisa membuat mata lelaki tertarik. Ini maksud dalam masalah itu. auranya tertutup, tertutup tapi warnanya luar biasa gitu. Nah, membuat orang jadi tertarik atau tadi menggunakan persen persiasan. Lianna dzalika mimma yugri bihar rijal karena itu akan membuat laki-laki tertarik, tergoda. Wa ya. yuftinahum dan fitnah dalam agama mereka. Wakat yuriduha Dan ini bahkan bisa membuat si wanita nanti akhirnya dijahati, dicoreng kehormatannya. Ya. Jadi akan sangat beda keadaannya teman-teman. Orang yang misal ada seorang wanita tutup aurat lengkap segala macam masih juga diperkosa. Apalagi kalau pakai cadar, orang tidak tahu wajahnya seperti apa. Apa yang menggoda dari orang ini gitu kan? Jadi diperkosa, jadi dapat pahala. Tapi kalau ada orang yang mendasarnya bolong belakang, bolong depan, kekurangan kain, sobek bayar pahanya, terbuka auratnya semua. Atau dia menggunakan jilbab, ada orang subhanallah menggunakan jilbab lebih besar daripada rambutnya sendiri. Karena dililit-lilit jilbab itu lebih indah daripada rambut. Baru mengatakan hijab, hijab dari mana ini? Hijab itu intinya menutup aurat dan membuka aurat ini teman-teman ada dua ya, bisa membuka langsung fisik yang kita dilarang untuk memperlihatkan misalnya ya ini ini saya cuma kasih isyarat, contoh misalnya perempuan leher dia buka atau lengan misalnya kan itu sama membuka aurat atau memang menggunakan pakaian yang melekat ketat ngepres. Ya, yang kata Nabi SAW, wanita hari neraka, salah satunya adalah cirinya, mereka menggunakan pakaian tapi telanjang, seperti telanjang. Maksudnya apa? Ketat, ketat tipis. Eh, jadi, sama saja, jadi orang dia tahu, oh, dia pakai celana jeans ketat. Bukankah laki-laki sudah bisa menilai, oh, bentuk pahanya orang ini seperti ini, oh, bentuk bodhisa seperti ini? Cuma beda warna, ini kain jeans warna biru, misalnya, di buka mungkin kulitnya putih atau sawo atau hitam. Contoh misalnya. Maka seorang mukmin harus hati-hati dengan masalah itu. Ya. Jadi tidak boleh sembarangan ini, teman-teman sekalian. Ada adab-adab yang harus dijaga, ya. Oleh karena itu, ya, diriwayatkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, kasani Rasulullah saw. Bahwasanya Nabi saw pernah menggunakan untukku, ya, Qutbiya Kathifah Sebuah kain yang tebal Kanat mimma uhdiya Lahu dihiyatul kelbi Fakasa faka, Fakasuhu faka Fakasautuha Imra'ati Yang dulu pernah Nabi SAW diberikan hadiah oleh Dihiyal kelbi lalu aku Memberikan istriku untuk memakainya Fakallah Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW bersabda Malaka la talbasal qutbiyah. Kenapa kau tidak pakai baju yang pernah saya kasih kamu? Fakultu ya Rasulullah, kasautu hamra'ati. Maka aku mengatakan, aku telah memberikan istriku ya Rasulullah. Fakala murha an taj'al tahtaha gilalah. Fa inni akhafu an tasifa hajma idhamiha. Kalau begitu suruh yang memakai baju rangkap. Karena baju laki-laki biasanya memang agak lebih ngepres ya. Di dalamnya karena aku khawatir kutbia itu menggambarkan bentuk tulangnya. Nah, bentuk tubuhnya ya. Perhatikan di sini bagaimana Nabi SAW ingatkan masalah itu. Riwayat ini dihasankan oleh Syekh bani tentunya. Dan ini perlu diperhatikan ya teman-teman sekalian. Jangan sampai terjadi tabar ini. Termasuk tadi menggunakan pakaian-pakaian yang seakan-akan tidak menggunakan baju ya. Perhatikan hadis yang tadi saya sebutkan tapi hadis lengkapnya riwayat Imam Muslim begini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli nari lam arahuma. Ada dua golongan ahli neraka yang belum aku lihat. Maksudnya tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaumun siyatun ka'aznabil baqari nas. Sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipakai untuk memukul-mukul orang ini uh, isyarat tentang Pemimpin-pemimpin uh, dan para pengawal yang bodoh yang mencambuk orang untuk memaksa orang membayar ini dan seterusnya itu ada sendiri. Saksi bahasan kita yang kedua karena kata Rasulullah dua golongan wanisaun kasiatun ariyatun ma'ilatun mumilat ruusuhunna k asnima tibuhtil maeila la yadkhunna al jannah la yajidna rihaa wa inna rihaa la tu la yujud min masiratikada wa kada wakata. yang kedua adalah wanita yang berpakaian yang telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Bagaimana tuh? Berpakaian tapi telanjang. Coba. Pakai baju tapi telanjang. Ya ketat. Tipis. Gitu. Mereka berlenggak-lenggok. Nah ini sudah satu partner nih. Kalau sudah ketat. Sudah tabarruj. Ya. Pasti diikuti dengan itu. Karena memang dia mau menarik bagi lawan jenisnya. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Jadi punuk unta itu biasa kalau unta lagi jalan biasa dia goyang-goyang ya. Sebentar rambutnya di sini, sebentar rambutnya ke sana gitu kan. Mereka itu tidak masuk surga dan tidak akan mencium wanginya walaupun wanginya terdapat tercium dari perjalanan begini dan begitu. Kata Syekh Muhammad bin Salih al Utsaimin rahimahullah, seorang ulama di Saudi mengatakan, kasiatun ariyat, yang dimaksud dengan wanita yang berpakaian tapi telanjang adalah,

atau al-basata al al khafifatan la tamna'u min ru'yati ma wara'aha min basyaratil mar'ah. bisa juga atau ditafsirkan atau dimaknakan oleh sebagian orang adalah mereka menggunakan pakaian yang tipis yang tidak menghalangi terlihatnya apa yang ada di balik kulit wanita tersebut ya Wafus, dan juga sebagian ulama ada yang mengatakan bi an yalbasna malabisa diqa mereka menggunakan para wanita tersebut baju-baju yang sempit. Fahiyya satiratun ru'ya, mabdiyatun lima fatin. Pakai baju ketat, ia menutup aurat ia. Namun, dia memperlihatkan lekuk tubuh wanita yang akhirnya menyebarkan fitnah. Ini harus hati-hati. -hat. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang longgar bagi wanita warna-warna yang lepas dari masalah syuhra ya. ini penting untuk digarisbawahi Ummu Atiyah anha, mengatakan amaran Rasulullah SAW an nakhruja khuduri kami pernah diperintahkan Nabi SAW um, atau Rasulullah Wasallam memerintahkan wanita yang dipingit juga masalahnya wanita haid maksudnya anak-anak gadis yang dipingit di rumah biasa disimpan di rumah ya, dirawat, dijaga di rumah dan wanita haid untuk keluar di hari id Maksudnya menghadiri sholat id. Kalau lagi berhalangan pun, dengarkan khutbahnya dan meramaikan. Qila fal haidu qala liyashhadna al khaira wa da'watul muslimin. Untuk menyaksikan kebaikan dan seruan kaum muslimin. Qala faqalat imbra'atun ya Rasulullah. Maka seorang wanita mengatakan, wahai utusan Allah. In lam yakun lihdahunna thawbu kaifa tasna. Kalau seandainya salah seorang dari wanita ini tidak punya pakaian yang layak untuk dipakai keluar. gitu kan. bagaimana? Qala talbasuha sahibat tal uh, talbasuha ta min thawbiha. Maka hendaklah temannya memakaikan sebagian pakaiannya. Ini dia bisa temannya bisa pinjamkan dia baju. Jadi bukan berarti Nabi sallallahu mengatakan keluar aja enggak apa-apa walaupun ya pakai yang ada saja. Bukan seperti itu. Ya. Jadi ini larangan-larangan yang sangat tegas dalam masalah ini. Tinggal kalau tadi kita titip beratkan lagi, kalau laki-laki ya, dia harus hindari pakaian yang ada emas dan juga ada sutra tadi, sebagaimana sudah kita sebutkan ya. Dan ini perhatian yang harus diperhatikan dalam masalah adab, tapi memang saya lebih banyak fokus ke masalah wanita karena kadang, kadang sedang kita bahas wanita ya. Teman-teman di YouTube jangan lupa selalu subscribe, like, dan juga jangan lupa loncengnya sebelum Anda tutup cuplikan kita ini dan selalu saja lakukan itu kepada semua channel channel sunnah mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah agar Anda dapat pahala mereka dan juga berdukung al dukungan pada hal yang baik ya teman-teman di Instagram Facebook juga selalu di Facebook juga selalu follow jangan lupa kita sama-sama insyaallah bertaawur atau bekerja sama di sini terima kasih atas segala dukungannya dan juga partisipasinya jazakumullahu khairan dan juga saya menyatakan kalau ada yang salah pasti dari saya وقلوبنا الله سبحانه وتعالى إن سُمْوَى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته